Hai Sobat Net, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membersihkan history di Google Map. Hal ini berguna untuk menghilangkan efek lemot di HP Android. Nah, pengen tahu caranya? Simak ulasan berikut ini. Pertama-tama kita masuk ke menu Google Map ya. Kita klik di sini Maps. Klik. Iya, nah ini Google Maps sudah terbuka. Oke, kita kembali dulu. Langkah-langkahnya, pertama kita masuk ke sini, ke foto orang, pojok kanan atas, kita klik. Terus kita masuk ke setelan. Setelah ke setelan, kita cari, mana dia menunya? Ini dia, History Map. Nah, ketemu nih, aktivitas map. Di sini terlihat aktivitas kita menggunakan Google Map. Ya, segini ya. Cara ngapusnya gampang banget. Kita masuk ke sini. Ke titik tiga kanan atas, klik, pilih menu hapus aktivitas menurut. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih hapus aktivitas menurut ya, kita pilih sepanjang waktu. Terus kita pilih hapus. Terus oke. Nah, beres deh. Semua history map-nya udah hilang. Jadi, HP kita bebas lemot. Oke. Gampang banget kan? Oke, kita kembali. Nah, sekarang Google Maps siap dipakai lagi. Oke. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Thank you so much.